dilihat, dinilai sama orang lain. That's why kita ada di sini. Believe it or no, you write it on by yourself, betul? Anda yang nulis ini nih, kualitas hidup kita menurun bisa jadi karena ada satu tugas yang udah nempel sama kita, kita nggak tahu tugas itu nempel sama diri kita dan harus kita kerjakan. Putus. Siapa yang siap untuk berubah hari ini? Acungkan tangan dan katakan saya. It's time to change. Blueprint Anda, roadmap Anda, sudah ada tuh strategi yang diserahkan kepada kita. Sebetulnya mereka meminta kita untuk berpikir what's new, what's next, what's the better. Hidup sering galau ketika Anda menjauhi kata yang ada di tiga kartu yang Anda pilih. Ketika kita menjauhi cinta sementara Anda di situ tertulis cinta, Anda lagi ngerasa jauh banget sama keluarga, sahabat-sahabat semuanya, dan ketika itu terjadi, maka no wonder, gak aneh kita jadinya sering galau. Change management is all about apa yang kita lakukan untuk mengubah PS kita ke DS kita. Segala bentuk asumsi yang kita pakai di awal nggak pernah divalidasi sepanjang prosesnya, dianggap bener terus, di ujung baru ketahuan bahwa itu nggak bener, orang sudah berat untuk perbaiki. Gengsi sebenarnya sudah terlalu gede, investasinya sudah terlalu gede, sudah masuk berita. Sudah gunting pita. Aktivitas yang dilakukan yaitu rapat pembentukan tim stakeholdernya kepala unit kerja eselon 2 di BNP 2TKI. Indikator kepercayaan ditetapkan SK tim penyusun aturan tersebut. Saya lebih ingin menjadikan atau men-sharing sesuatu yang just in time. Maka dari awal saya minta teman grouping sesuai, mudah-mudahan grouping yang sudah teman-teman jalankan semua itu sangat relevan dengan kebutuhan tantangan kerja sehari-hari yang teman-teman hadapi. Selama 2 hari ini saya mengikuti Diklat yang dilaksanakan oleh High Performa. Wow, luar biasa. Banyak materi yang sangat bagus pokoknya. Apalagi terutama trainernya Kang Hari Firmansyah. Waduh, itu selalu wow, memberikan yang wow dan wow. High Performa memang oke. Kita rasakan adalah proses pembelajaran yang sangat menyentuh perasaan dan juga menstimulasi pikiran. Di sini saya belajar tentang banyak hal selama 2 hari ini. Yang pertama ternyata kita harus memiliki respon yang positif untuk bisa terus berkarya baik dalam kehidupan maupun pekerjaan. Performa sungguh luar biasa, dapat mengetahui kebutuhan dari stakeholder yang membutuhkan training yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sukses terus High Performa, tetap jaga kualitas, tetap jaga performa. Sukses luar biasa.